Eh, gas boy, gas boy. Gas boy. Gua datang. Tuh sakit kan anjing, damage, astaga cok. Damage apa ini sih kode? Oke, kita push aja cuy. Tuh, sakit ini. Well, the sun goes down and the evening comes and you're all alone in the darkness. So what's up yo Eme, kembali lagi di channel gua ya kan, Sugen Saat men. Anjing sebenarnya enggak usah nyebutin channel ya cuy ya. Oke, kali ini gua bakal menjelaskan build, emblem dan tutorial bane ya cuy. Okay. Bane lagi OP sekarang cok. Dibuff gara-gara dibuff itu dipakai sama MPL juga, Onyx vs Aura kalau enggak salah ya cuy ya. Gila men. Oke, kali ini gua bakal menjelaskan build bane tanpa basa-basi. Sebelumnya bantu gua subscribe ya cuy. Bantu gua 15.000 subscriber. Udah itu aja gua mamah. Oke, langsung aja ke build-nya. Enjoy, aman. Oke guys ya, kita mempunyai dua build, physical habis itu magical ya cuy ya. Oke, untuk awal-awal physical dulu ya cuy ya. Kita pakai Demon Soes, habis itu BOD, pedang hijau, Bloodless X, Endless Battle, Immortality, dan yang terakhir sayap ya cuy ya. Ini physical ya cuy ya, untuk build physical cuy, tapi jarang dipakai cuy ya, karena rata-rata sekarang pakai magical cuy. Oke, untuk magical kita pakai Arcana Boards, COD, Clock of Destiny, habis itu Lightning Transnation, BVB, Holy Crystal, dan yang terakhir Immortality. Okay. Ya cuy. Ini cuy magical yang rata-rata dipakai semenjak Aura sama Onyx pakai MPL bane gitu men, pakai emblem magical cok, pakai build ini paling cuy ya. Oke, habis itu emblem cuy. Kalau untuk physical kita pakai Assassin, Move and Speed ditingkatin 3 kali. Habis itu physical pen pojok kiri ditingkatin 3 kali. Ini untuk physical cuy, dan kill spree cuy ya, yang mengeliminasi hero lawan memulihkan 15% HP itu cuy. Ini untuk physical ya cuy ya, tapi orang-orang jarang yang pakai ini cuy ya, karena rata-rata tuh pakai mage. Oke, untuk yang mage atau magical kita pakai move speed ditingkatin 3 kali. Habis itu magic power ditingkatin 3 kali yang tengah. Habis itu ini cuy, chemist mystery shop, sorry, membeli equipment dengan harga 90% cuy. Emang sekarang gini cuy, orang Indonesia tuh suka diskonan gitu men, makanya pakai emblem ini paling aja cuy ya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ke ini lagi jaringan Telkomsel macam tai gameplaynya, enjoy. Oke cuy ya, kita sudah di gamenya ya kan cuy. Oke, kita aktifin skill 2 dulu, habis itu kita jadiin buff speed dulu ya cuy, Arcana Boots. Oke cuy, kita pakai build bug cuy, karena emang meta sih bande pakai build mage gitu cok. Oke, kita sabar-sabar dulu boy. Ingat cuy ya, kalau lu pakai bande build mage tuh kayak apa ya, yang sakit tuh cuma skillnya doang cuy, basic katanya tuh kagak kerasa gitu men. Makanya lu jangan ngandelin basic attack cuy ya, lu ngandelin skill duanya ya cuy ya. Bande kalau pakai build mage tuh skill duanya sakit banget anjing, tapi kalau di awal-awal emang gak sakit cuy, maklum lah. Emang rata-rata mage tuh kalau di awal tuh masih lembek-lembek gitu men. Oke, kita sabar-sabar dulu boy. Ingat cuy ya, skill 2 nya tuh ketika lu aktifin tuh lu dapat move speed, habis itu dapat darah juga cuy, makanya enak ini cuy. Ketika darah lu sekarat, lu skill 2, habis itu nambah darahnya cuy, kayak regen gitu men. Sabar, ini gue sampah bisa ini mah. Aduh, gak kena cuy. Oke, gak apa-apa cuy, kita clear minion aja cuy. Oke, kalau spellnya tuh terserah kalian ya cuy ya, bisa sprint, bisa flicker. Kalau gua mi, kalau gua mah pakai flicker cuy ya. Kalau musuh sekarat kita bisa flicker, habis itu skill 2 cok, makanya gua pakai flicker men. Oke, kita sudah jadi sepatu, habis itu kita langsung jadiin COD cuy, Clock of Destiny gitu men. Eh, nafsu dia cok. Alah, mati ini bisa nih cok. Sabar, tunggu skill 2 gua. Oke, ini skill 2 ada, gas boy, masih belum recall tuh. Tuh, nice man. Oke, kita sabar dulu boy. Kalau di awal-awal ulti buat clear minion juga boleh ya cuy ya, jangan hemat-hemat ulti cuy. Lu buat clear minion juga boleh nih, enak cuy, cepet cuy ya. Habis itu kita recall cuy ya, mananya habis, emang bannya tuh mananya gampang habis cok. Sabar dulu boy. Oke, kalau udah jadi sepatu kita langsung jadiin COD aja ya. Abis COD kita langsung jadi concentrate energi cok. Kalau belum jadi COD itu skill 2 nya masih belum sakit cuy, maklum lah. Oke, nice dapat kita cok.
Skill 2 aja tuh buat skillin minion juga cepet coy ya, karena damage area gini men, enak gitu men. Sakit coy, apalagi kalau lu komboin coy ya, skill 3 dulu abis itu skill 2 men. Gila sakitnya cuy, kalau di awal-awal emang gak berasa masih cuy ya. Eh bisa mati nih. Sabar-sabar dulu boy, sabar, jangan nafsu, jangan nafsu. Sabar-sabar dulu boy. Ingat cuy ya, basic attack-nya kagak kerasa kalau pakai build mage cuy. Kalau lu pakai bisikal tuh kerasa banget men, tapi jarang orang yang pakai itu cuy ya. Karena skill 2 nya tuh ngasilin magic damage bukan physical damage cuy. Sabar-sabar dulu boy, kita langsung potong minion kalau bisa. Ada minotaur, sabar, balik-balik. Oke, kita flicker cuy. Ayo guys boy. Kalau skill 3 tuh deketin ya cuy, deketin dulu, dideketin kayak gini, abis itu skill 2. Bukan sakit men. Itu masih belum jadi COD, cok. Mati nih. Tuh, masih item sepatu padahal men. Mati lah cok. Astaga gak mati. Oke gak apa-apa cuy, sabar-sabar dulu, santai-santai dulu. Kita clear-clear minion dulu boy. Ingat cuy, kalau bahannya tuh meskipun lu gak pakai sepatu mana tuh lumayan hemat ya cuy ya. Tapi ya boros juga cok bahannya, karena tuh spam-spam skill 2 gitu men. Sabar, kita sampah. Nice men. Tuh kan kita dari atas langsung ke bawah tuh cepet cok. Seperti biasa kita wepetin dulu, habis itu skill 2 cuy. Skill 3 nya tuh kayak dempetin dulu, kalau gak dempet gak bakal kena cuy, karena lumba-lumbanya tuh pelan gitu men. Oke kita sabar-sabar dulu boy. Waduh, bantu cok. Sabar, matilah. Oke nice men. Tungguan kita meskipun darah sekarang tuh karena skill 2 nya tuh regen gitu men, makanya jangan gampang pulang. Kalau mananya belum habis kita jangan pulang cuy. Regennya tuh gila cok, mulai dari darah separuh tuh jadi full gitu men kalau di late game ya cuy ya. Kalau di awal mah kagak cok, kalau dia jadi konsentrasi energi tuh mah enak cuy, dari HP separuh jadi full gitu. Ih gila men. Sabar, jangan nafsu, jangan nafsu. Sabar, matilah boy. Mati. Aduh gak mati cok. Sorry boy, sorry boy. Balmon. Offset, nice man. Oke, sabar-sabar dulu, jangan nafsu. Ini cuy, kalau ke mage tuh gila nih. Tuh kan, satu bar anjing kalau di mage tuh cok. Apalagi kayak mage-mage atau MMM Granger gitu men. Kagak ada apa-apanya cok kalau sama bano mah, sumpah deh. Lu pepetin aja, abis itu skill 3 udah kelar tuh mah. Oke, sabar-sabar dulu, sabar, jangan nafsu. Mananya gampang habis ya cuy ya, karena kita spam-spam skill ini tuh men. Matilah, dapat dua lah. Oke, nice men. Sabar, kita recall dulu aja cok. Oke, sabar-sabar dulu. Gas boy. Gua datang. Tuh sakit kan anjing, damage astaga cok. Damage apa ini sumpah dah. Oke kita push aja cuy. Tuh sakit anjing. Makanya kalau lu gila cok, kalau musuh ngumpul kayak gitu udah kelar mah sumpah dah. Kayak ulti Odette anjing, tapi ini mah gila sumpah. Skill 3 nya bahan itu mengurangin movement speed musuh 50% ya cuy ya. Ketika lu dikeroyok atau gimana, lu skill 3 aja cuy. Musuh tuh lambat banget geraknya cuy. Kita bisa lari pakai skill 2. Skill 2 nya kan dapat movement speed juga cuy. Oke sabar-sabar dulu cuy. Jangan nafsu. Aduh. Tuh. Ngapain mundur cok. Nice man, kita dapat assist. Tuh sakit kan? Astaga gila. Kalau di MM tuh skill 2 nya ngeri cuy. Sabar. Kalau di MM gila skill 2 nya ya cuy ya. Makanya Ben tuh ngandelin skill 2 nya doang cuy ya. Skill 2, skill 3 gitu men.
skill 1 gak ngandelin banget sih. Kalau darah sekarat bisa pakai skill 1 sih. Tapi besi keteknya tuh cok gak sakit banget cuy, karena kita pakai embel mage cuy ya. Seperti mage-mage lainnya, besi ketek tuh emang gak sakit cok kalau mage mah. Tapi enak cuy skill 2 nya tuh, kalau di MM mage tuh 1 bar bisa, 2 bar bisa cok. Aduh sabar. Tuh skill 3 nya bisa buat clear minion tuh juga enak cuy ya kan. Tuh, atau pukul mundur musuh-musuh ketika kita mau ngambil turret high ground tuh, kita pakai skill 3 biar musuh mundur semua bisa gitu men. Sabar-sabar dulu boy. Gila cok arsanya anjing. Oke N kalau bisa mah, N kalau bisa cok, minion banyak kayak gini masa kagak N. Sabar. Aduh cok mati gua, astaga. Oke N kalau bisa boy, N lah boy, N nice man. Aduh. Oke jadi terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.